Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Almira Salsabila dari Prodi S1 Teknik Informatika Universitas Pamulang. Di sini saya ingin menjelaskan tentang usaha saya. Berawal dari tahun 2019 sebagai pemilik Mahir Crepe yang saat itu baru lulus sekolah, lalu diadakan acara wisuda di sekolah dan saya sebagai owner mencoba untuk membuat buket sendiri dan dipromosikan oleh teman-teman saya. Dan di Agustus 2019 sampai Maret 2021, mahircraft.id sempat tidak berjalan karena saya mencoba usaha lain seperti yang sedang viral pada masanya, yaitu tie-dye, jasa cetak foto polaroid, masker wajah, serta hijab dan hampers hijab. Kemudian di bulan April 2021, mahircraft.id kembali aktif lagi. Sekarang nama mahircraft.id merupakan nama dari owner, yaitu Mahira, dan karena saya suka kerajinan tangan, jadi di belakangnya ditambah dengan mahircraft.id. Mahircraft.id bisa diartikan sebagai mahir dalam dunia craft dan selalu berinovasi dengan produk-produk baru dari mahircraft.id. Berawal pusing mencari hadiah untuk orang terdekat yang sedang ulang tahun, mahircraft.id mencoba kembali membuat dan mempromosikan produk buketnya serta tower snack dengan varian yang lebih kekinian dan estetik. Adapun produk yang kami hasilkan adalah buket bunga atau buket snack, hampers, frame mahar, buket photocard K-pop, buket money, dan juga sebagainya. Made by request sesuai keinginan konsumen, dan untuk harga bervariatif dari Rp50.000 hingga Rp10.000.000 tergantung request dari konsumennya. Nah, jenis-jenis produk kami ada buket artificial flower. Ini buket artificial flower itu terbagi dari 4 jenis. Ada yang small, medium, large, dan extra large. Yang ini aku bawa yang large. Nah, lalu ada yang bloom box, dan itu buket bunga tapi di dalam box, itu bisa dipajang di meja, biasa diberikan untuk orang tua atau opening store dan lain sebagainya. Serta ada buket tas, itu isiannya bisa request tas, biasanya untuk hari guru, ulang tahun ibu, ulang tahun pacar dan teman juga bisa. Serta ada snack buket yang biasanya itu diberikan kepada anak kecil atau yang teman wisuda juga bisa, serta teman ulang tahun pun bisa. Nah, ada buket money juga. Untuk buket money itu kita ada varian lembaran, jadi untuk jasanya dihitung dari lembar. Yang 1 sampai 10 lembar itu dijasakan untuk jasanya aja Rp100.000, serta yang 100 lembar itu di angka Rp500.000. Itu untuk jasanya, belum termasuk uangnya. Dan yang terakhir ada hamper snack. Hamper snack biasanya diberikan di saat momen-momen Idul Adha, Idul Fitri, dan juga saat Ramadan. Untuk buket ini saya jual harga Rp200.000 dengan modal Rp135.000, sudah termasuk dengan kantong belanjanya. Dan juga keuntungan yang didapat dari produk ini adalah Rp65.000. Jika saya menjual 10 buket ini, saya mendapat keuntungan Rp650.000. Untuk kalian yang ingin order di buket cantik ini, kalian bisa order di Instagram mahircraft.id atau langsung ke WhatsApp-nya di 0813-1976-2285. Atau jika kalian mau lihat di marketplace, bisa langsung ke Shopee-nya di mahircraft.id. Tempat usaha saya ada di Cipondo, Kota Tangerang. Kalian memesan buket bisa melalui Instagram atau Shopee yang sudah saya sebutkan tadi. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share di YouTube SGTV.
untuk saya menjadi, dukung saya untuk menjadi pemenang. Salam, terima kasih.